Iya, kali ini udah nyampe di Solo Paragon jam setengah tiga. Ini kita udah dijemput itu panitianya. Di acaranya ke WAM Sinomi Seminar Spread Your Music. Siapa iki? Cah SMP mu di. Let's go have some fun. Teko dhisik, golek mangan sih. Solo Paragon. Nah, makanan favorit selalu suwiwi. Suwila. Oh, direkam tuh canggir. Jika suai. Gitu. Pratelan jungke lho rewel. Udah jungke perawatan. Ini soalnya masih bisa di on the spot ya, Jang ya? Iya, masih bisa on the spot. Kayak si KPDE. Tentunya, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, benar banget. Satu, dua, tiga. Baik, baik sayang. Sharing materi aja. Spread your music through social media. Artinya apa ya? Apa? Apa aja ya? Suka aku enggak? Pasti rasa seneng masih ya. Lembong mas, gue. Teman-teman bisa, wih, Mas Topik ini nyanyi gini, ala biane dia. Rame, piye wong ya desa nyanyi-nyanyi ya wong di Kempot ngono-ngono kuwi. Tapi apa? Dari situ poinnya apa? Kita memanfaatkan apa yang kita punya gitu. Wong mesake luwe ya ta. Berdino mangane termos. Lawe sego jangan goringan ketan ngerti ya. Apa? Apa yang gue lihat? Mbak kamu yang di depan sendiri cantik banget sih. Itu kerudungnya ada merah putih kayak gitu, kamu makin berwarna deh. Alah, mah masa nyaman terusan. Ngomong tante lah. Masa aku deh, kentoli gue terus. Syukur dihapusi ya, jangan agak jebule lah. Apa artinya? Nggak ngerti. Soalnya kalau cover itu kan kita dari lagu yang sudah ada, kita cover, kita tinggal main-main aransemen aja. Tapi kalau bikin karya itu, oh coba cekelin lagi. Baper tuh, lanang lu, lanang kok mas. Ya udah, kalau bikin karya itu ya masih belum bisa lah mas. Karena ya, masih juga kayak nek jari ini wong saiki nyubi ini lho mas. Beda, digolan. Sebenernya inspirasinya bukan dari orang lain, tapi apa yang kamu rasain saat itu gitu. Lagu terbaru kalian bisa cek di Xvideos, maksudnya di YouTube. Kalian bisa cek di YouTube single terbaru saya, ini adalah Gusti Mboten Sare. Ada yang orang Jakarta sini? Orang Jakarta coba ngaco. Gak ngerti bahasa Jawa ya. Kalau aku sih lama di Jakarta, capek sampai aku tuh bingung nyari teman gue entah ini nenggok-nenggokan ya.
duwe mobil, mah mobilnya Pak ya pikap sirah ngono. Emosi saat itu. Aku kenapa? Tapi ketika aku bilang itu di sosial media enggak bakal jadi apa-apa. Oke, aku memilih untuk membuat karya. Dan itu adalah muara di mana perasaan itu akan selesai. Karena ini toko buka. Sare. Kape tu mindamu. Mesti ono walase. Wah, kedung jabel enak iki. Wong Sukarjo enak, aku wong Bekenang lho iki. Aku ya wong Bekenang kemang ndi? Tamang Sari. Wah, wow, malah padha ya, Mbak. Aku dhek kakean nang kono lho. Lah Pak Parjoke sing ngrepo ora kae? Malah omongan ya. Mas ngai materi, Mas ngai materi. Enggak percaya itu, aku ngerekam pertama itu pakai handphone, pakai HP yang 73. Itu lagu bayar mupeng-mupeng. Terus kedang goreng, ngono kan gua HP. Tak salahke videonya, tak salahke jeret ngono kuwi terus tak convert nang MP3. Jadi 5 album pertama Visi Meraung. Itu cuma diupload di Tumblr, di free downloadin doang. Saya Taufik Sudirman, no music, no life. Thank you. Yes. Ada oh, ngapa? Aku mudun. Orang. Ayo kan nambah. Aku nangke deh. Oh, ngapa? Total betang apa? Ya, tepuk tangan dong. Saya lagi nih Taufik Sudirman. Oke. Ayo foto, ayo. Ayo foto, foto, foto. Aku ya iso gawe Nonton siapa? Nonton Taufik Sudirman. Oh iya, karo Plankton. Alah. Ngapain mbak kita mbak? Ngapain sama-sama dia? Kingko Christian Bung di ngengengi lho Ngengengi lho, sokolan ini lho. Ini apa tadi? Pokoknya gimana ya? Special thanks to our speaker, thank you buat Bam Sinomi. Semoga sukses tahun depan makin meriah lagi. Dan salam, no music, no life.